berbeda kalau memang mereka dijemput pasti ada komunikasi di situ. Jadi dapat kami pastikan bahwa kami juga sudah melakukan pengecekan di BMA ini. Ada diduga 3 orang pengungsi Rohingya yang kesemuanya berjenis kelamin laki-laki, diduga melarikan diri pada saat tadi sekitar subuh. Barang-barang mereka itu gimana? Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, untuk barang-barang itu mereka tinggalkan berikut dengan ada 1 gelang. Jadi ada diduga 2 gelang itu masih dibawa oleh 2 orang. Jadi ada 1 yang tidak memakai gelang dan 2 orang yang masih memakai gelang. Ini apakah indikasi ada yang menjemput mereka atau mereka melarikan diri sendiri? Sementara kami belum bisa pastikan, cuman dugaan awal bahwa mereka sementara melarikan diri. Karena apa? Tidak ada alat komunikasi yang mereka gunakan. Berbeda kalau memang mereka dijemput pasti ada komunikasi di situ. Tapi karena tidak ada alat komunikasi yang mereka bawa, sebagaimana dulu pernah kita lakukan razia dan terakhir juga kita amankan 1 alat komunikasi, diduga mereka melarikan diri keluar dari BMA. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.